Growth pattern yang keempat kita ada allometric growth curve. So jom kita tengok poin pertama. Dia kata the growth of certain organ are at a different rate from each other and from the overall body. Ataupun dengan kata lain, organ and body grow at different rate. So untuk organism yang fall under allometric growth curve ni, dia punya perkembangan organ dia antara satu organ ni dengan satu organ yang lain, contohnya macam brain ataupun kepala, dan juga kalau kita compare dengan reproductive organ for example, so dia punya growth rate berbeza. Macam brain dengan head ni, dia akan develop awal, okay? Maksudnya daripada dia lahir tu cepat dia develop lah, okay, brain dengan head tu. Tapi untuk reproductive organ, dia develop rapidly lambat. So bila organism tersebut, kita ambil human lah eh, dia reach puberty, barulah untuk reproductive organ tu dia akan growth rapidly lah. Tapi sebelum the age of puberty, masa tu untuk reproductive organ dia tidak akan develop dengan sangat cepat, okay? That's why kita kata untuk organism yang fall under allometric growth curve ni, the growth of certain organ are at a different rate from each other. So organ ni tidak sama kadar pembesaran dia dengan organ yang lain. Semuanya tidak sama rata lah. And then itu antara organ dengan organ. And then kalau kita compare antara pembesaran organ dengan the rest of the body pun tidak sama, okay? So kalau kita compare antara allometric dengan isometric, which is yang kita dah belajar growth pattern ketiga sebelum ni, isometric dia kata the growth of organ are at the same rate as the rest of the body, okay? That's why dia menghasilkan result which is body shape tu tidak akan berubah lah walaupun size of the organism meningkat. Tapi untuk allometric growth curve ni, disebabkan growth rate of organ are at a different rate, okay, untuk semua organ tidak sama, and then growth rate untuk organ dan juga the rest of the body pun tidak sama, so result yang kita akan dapat adalah body shape akan berubah. Okay, kalau kita ambil human for example, kalau kita tengok daripada baby, kita compare newborn sampailah let's say umur dah 25 ke atas, so sebenarnya body proportion tu tidak samalah, dan juga sebenarnya body shape berubah, dan setiap individu sebenarnya berlainan, okay, dia punya body shape. And then kita tengok point number 2, dia kata increase in body length is not proportional to the organ size. Okay, bila bertambah dari segi body length, let's say kita kata ketinggian human tersebut, so ketinggian tu tidak proportion lah, tidak berkadaran dengan organ size. So tidaklah kita kata bila semakin tinggi individu tersebut ataupun manusia tersebut, organ dia pun lebih besar. Dia tidak begitulah eh. Dia tidak sama dengan isometric, okay? Kalau isometric, organ dia membesar, size dia pun membesar juga eh, size organism tersebut. Tapi untuk allometric growth curve ni tidak. Walaupun body length meningkat, tapi tidak sama rata kadar dia dengan organ size, okay? And then kita tengok poin ketiga, dia kata the change in size of an organ is accompanied by the change in shape of the organism. Okay, perubahan size yang berlaku pada organ tersebut disertai sekali dengan perubahan pada bentuk badan organism tersebut. Okay, kalau kita compare allometric dengan isometric, isometric perubahan pada size organ ataupun size organism tersebut is not accompanied, okay, by the change in shape. Tapi untuk allometric, perubahan pada size of the organ akan disertai sekali dengan perubahan pada dia punya shape. Okay, so shape of the organism akan berubahlah. And then point number 4, dia kata shape varies among individual of a given age and sex. So perubahan bentuk badan ni dia berbezalah untuk setiap individu pada umur sekian-sekian dan juga jantina sekian-sekian. So untuk perempuan lain dia punya body shape, untuk lelaki lain dia punya body shape. Walaupun awal-awal bila baby tu lahir, kita kata girls dengan boys tu lebih kurang lah dia punya body shape. Tapi reproductive organ dia berbeza lah, okay? Tapi kita katakan body shape dia lebih kurang. Tapi as the time pass by, so bila umur meningkat, kita katakan body shape tu akan berubah.
Okay, mengikut umur dan juga mengikut jantina lah, gender, whether you are male ataupun female. Okay, and then number 5, dia kata there is a change in body ataupun external shape of the organism. So, memang akan ada perubahan dari segi bentuk luaran organism lah. Okay, so untuk allometric growth curve ni, actually kita lebih fokus kepada human organ lah sebagai example. So, kita tengok dekat sini, dia kata, in embryo, the brain and head grow and develop rapidly in the early phase, but hands and feet will develop completely in the later stage. So, kalau dalam embryo, okay, embryo ni kita dah belajar lebih kurang pregnancy week pertama sampai week ke-8, kita akan nampak brain tu akan develop lebih rapid lah compared tu tangan dan juga kaki. So, tangan dan juga kaki ni dia akan develop lambat sikit sewaktu pregnancy. So, dia develop kepala dulu dan juga dia punya brain, okay? And then kita akan tengok juga perubahan pada structure of skull. Skull ni maksudnya tengkorak lah, okay? Daripada fetus kepada adult. So, berbeza, okay? And then point lain kita boleh tengok, dia kata reproductive organ grow little in early life but rapidly during adolescent phase ataupun at puberty. So, untuk reproductive organ, kita ambil contoh pada awalnya dia grow biasa saja, okay? Pada kadar yang kita kata a little bit lah, okay? Tapi bila mencapai the age of puberty, kita akan nampak rapid growth lah untuk reproductive organ. So, daripada dua point ni, kita dah nampak untuk reproductive organ dengan organ yang lain, contohnya macam brain ni, so, dua-dua ni develop pada kadar yang tidak sama. Macam brain ni, dia develop awal. Tapi untuk reproductive organ, dia develop lambat, okay? So, disebabkan tidak sama growth rate untuk organ ini, dan juga growth rate untuk organ dan the rest of the body, that's why lah kita akan nampak perubahan pada shape of the organism. Okay, and then kita tengok contoh lain juga, lymphoid tissue. So, dia kata lymphoid tissue grow rapidly during childhood, masa kanak-kanak, but grow slowly during adolescent, waktu remaja lah. And then kita baca dia punya penerangan, lymphatic tissue are needed to boost natural immunity in childhood to defend against disease, and then bila dah besar during adolescent, kita dah ada kita punya immunity sendirilah, atau dengan kata lain, during adolescent the growth of lymphoid tissue is less needed. Okay, untuk lymphatic tissue ni, dia ada kaitan dengan white blood cell. Okay, contohnya white blood cell kita dah belajar ada neutrophil, basophil, lymphocyte, monocyte dan sebagainya. So, untuk lymphocyte tu, actually masa second semester nanti kita akan belajar pasal immunity. So, mungkin kamu pernah dengar B lymphocyte, T lymphocyte. Iaitu penting untuk produce immune response against pathogen lah ataupun against foreign substance. So, that's why kita tengok waktu kanak-kanak ni, kita memerlukan lymphatic tissue ni develop dengan rapid lah, okay? Tapi bila mencapai dewasa, kita katakan lymphatic tissue ni dia slow down lah dia punya growth, disebabkan waktu ni kita dah ada kita punya immunity sendiri. That's why kita kata remaja ni dia susah lah untuk susceptible to disease instead of during childhood ataupun dah waktu tua nantilah, okay? Okay, another example bahawa allometric growth curve, kita ada whale, elephant, birds ataupun any other mammals, okay? Yang lebih kurang macam manusia lah sebab manusia pun kategori mammals. Kita tengok specific graph untuk allometric growth curve. So, kita dah kata tadi kita guna example human organ. So, dekat sini kita tengok untuk x-axis ni dia bagi time from birth, so kita ambil tahun lah eh. So ni umur 0 tahun ke 5 tahun, and then 10 tahun, and then 15 tahun. And then untuk y-axis ni kita tengok size attained as percentage of total growth. Okay, kita tengok poin pertama, dia kata the head grow rapidly in the first 5 years after birth and thereafter it does not grow. Okay, kalau kita tengok untuk head, head ni yang warna orange ni eh. So dia membesar sangat rapid, okay, during the first 5 years. Okay, sampai umur 5 tahun ni sangat rapid. And then dia grow lagi tapi not as rapid as the first 5 years lah selepas lahir. And then sampai satu masa kita tengok head tu dia tidak akan grow lagi lah. Okay, so by the time macam umur 15 tahun ni, itulah size kepalanya dah tidak akan bertambah ataupun berkurang. Okay,
And then kalau kita tengok organ yang lain, contohnya macam lymphoid tissue. So lymphoid tissue dia guna warna hijau ni, kita nampak dia grow rapidly during childhood but grow slowly during adolescent. So waktu kanak-kanak kita tengok lebih kurang umur 3 ke 10 tahun ni, kita nampak untuk lymphoid tissue ni dia akan grow rapidly lah. Sebab waktu ni badan dia cuba untuk produce immunity against pathogen ataupun foreign substance. And then by the time selepas childhood, kita nampak during adolescent, okay, during remaja ni, kita nampak lymphoid tissue ni dia akan less grow, okay. So waktu ni kenapa jadi macam ni? Sebab kita kata tadi, so bila dah capai adolescent, waktu tu pun mungkin dah capai puberty, kita katakan badan individu tersebut dia dah ada cukup immunity lah untuk fight against pathogen ataupun untuk defend body dia against foreign substance ataupun pathogen, okay. And then bila dah tua nanti pun kita punya lymphoid tissue dia memang tak berapa develop lah. That's why kita kata awal-awal ni, okay, waktu baby ni lagi, infant, and then waktu aging nanti, tua nanti, kita katakan dua kumpulan ni dia susceptible to disease. Kita ambil situasi sekarang lah, macam COVID-19 ni. So untuk warga emas, kita bagi dulu dapat dos pertama, okay, masa awal-awal dululah. And then kita tengok peringkat umur seterusnya, and then last sekali barulah remaja yang dapat, okay. Sebab kita kata bila dah aging process nanti, badan tu dah kurang immunity lah. That's why kita bagi dulu dos vaksin yang pertama kepada warga emas lah. Dan juga frontliner dia dapat dulu sebab dia nak menjaga pesakit. Okay? That's why dia dapat dululah. Okay? So remaja dia dapat lambat sikit sebab remaja ni memang kita kata waktu tu badan dia cukup lah immunity untuk defend against pathogen. Tapi kita tidaklah kata dia kebal kepada virus dan sebagainya. Cuma kita kata dia punya ketahanan tu lebih kuat lah compared untuk kategori umur yang lain. Okay? And then untuk reproductive organ, kita tengok pula dia tunjuk dekat sini warna biru. So kita nampak untuk reproductive organ, grow little in early life but grow rapidly at puberty ataupun during adolescent phase. So untuk reproductive organ pada awal-awal umur tu, okay, daripada lahir sampailah lebih kurang umur belasan tahun ni, kita nampak dia akan grow a little bit lah, okay. Tapi bila mencapai puberty sahaja, kita nampak reproductive organ tu dia akan grow rapidly. So daripada graf ni, kita dapat buat conclusion, grow of the organ are at a different rate. So setiap organ ni dia berbeza, dia punya kadar tumbesaran dia, okay. So ada yang akan grow rapidly during early phase of life, okay. Ada yang akan grow later on dan sebagainya lah. So tidak sama. So disebabkan growth rate yang tidak sama ni lah antara organ dengan organ dan juga organ and from the rest of the body, kita katakan berlakunya perubahan pada body shape of the organism. So jom kita tengok contoh di bawah ni. So daripada umur 2 bulan sampailah umur 25 tahun, kita ambil contoh. And then ni kita bagi proportion dia lah, 1/4, setengah, 3/4 dan ni 1 lah, okay, untuk yang penuh. And then kita tengok daripada fetus sampailah lahir, sampailah jadi child and then adult. So dia kata kat sini, changes in the proportion of body parts from 2 months old to 25 years old. So masa umur 2 bulan, let's see lah kita tengok. Yang ni dalam kandungan, yang ni baru baby yang baru lahir. So let's say dalam kandungan kita nampak size kepala ni hampir separuh daripada the rest of the body, okay. And then bila lahir kita nampak sampailah ke besar, kita nampak proportion body tidak sama. So untuk yang 1/4 ni daripada sini saja, and then bila tambah umur sampai dah dewasa, so 1/4 ni dah jadi dekat lutut lah, okay. Kalau yang ni kita nampak newborn atas lutut lagi proportion dia. And then, bila dewasa kita nampak kepala ni tak capai pun 1/4. Termasuk bahu baru dapat 1/4. Kalau kita compare dengan fetus waktu ni, separuh kepala je dah 1/4. So, proportion of the body akan berubah jugalah, okay, disebabkan growth rate tu berbeza antara organ dan juga organ from the rest of the body.